Oke okay Bro, sambil kita uh, masak ya, saya mau makan. Oh dari tadi belum makan ya. Saya mau bercerita sedikit uh, masalah tadi ya. Tadi itu saya pas uh, sudah maghrib ya karena ke apa? Kesiangan, kesiangan di jalan, kemalaman di jalannya. Saya pasang tenda di sana di. Aduh lupa lagi itu saya namanya apa tuh uh, Saya karena uh, lihat map ya Saya sudah bongkar Eh sudah bongkar sudah pasang tenda ya Ini videonya di sini ya Sudah pasang tenda Ini seperti ini saya uh, apa, mau makan ya Mau nyiapin ini makan Tapi disuruh bongkar lagi tendanya bro Allah ada saya itu. Karena di sana itu tempatnya itu khusus buat apa namanya? Uh, sudah ada tenda-tendanya itu ya. Di daerah di sana di Cipanas ya di bawah. Ya, uh, tadi itu ya. Dan saya sempat tadi itu ke derajat dulu. Uh, anginnya, Bro, besar banget ya. Makanya saya agak kuat takut, takut contoh apa-apa, jadi saya turun lagi. Dan saya di sini ya ini gatoda daerah apa ya ini masih di Garut tapi banyak batu-batu ya ini di pinggir-pinggir ini batu semua ya nah ini eh, saya di, di sebelah sana itu ada seperti apa hotel gitu ya saya benar-benar kecewa banget beneran sama itu orang katanya dia itu apa yang jaganya katanya gitu kan jadi jadi gak boleh apa gak boleh pasang tenda di sana gitu sebetulnya tadi dia itu ngobrol sama saya itu gini e, kalau bawa apa nih perlengkapan katanya e, bayar double katanya ya ya udah kata saya itu ya e, ya kata saya itu ya yang saya gitu aja ya kata saya itu. tapi setelah lama dia liatin saya tanya-tanya dari mana-mana mana, saya bilang aja dari Ciamis ya Eh dia itu jadi gimana ya dia itu malah nyuruh saya itu buat tinggal di yang sudah ada itu katanya ada kasur ada segala macam fasilitasnya oke okay, katanya mana boleh ya saya gak mau gitu kan saya sudah apa sudah sediain tenda masa disuruh tetap di sana gitu kan saya gak mau akhirnya saya bongkar aja lah gitu kan saya pergi dari sana itu. Emang si awalnya saya itu masuk ke sana. Emang nggak ada orang, sepi. Cuma agak jauh dikit ya, uh, agak jauh dikitnya itu uh, gimana ya? Tempat-tempat uh, yang khusus tendanya itu di bawah, saya di, di atasnya gitu kan? Jadi dia nyamperin, seperti itulah. Uh, saya benar-benar kecewa, bro. Itu tempatnya. Nanti saya kasih fotonya ya, itu karena saya di, apa, di Google Map, ya, nanti buat kalian yang mau ke sana, hati-hati jangan bawa tenda, ya. Nanti disuruh bongkar lagi, karena di sana sudah disediain tenda, ya. Ada kasur, ada segala macam, bukan tenda sih, seperti apa, ya. Seperti rumah-rumahan lah, e, gitu ya, e, saya yang saya lihat, gitu. Ada, saya mau makan dulu, lapar banget, beneran lagi terlalu alim, uh malah tumpah lagi tuh, ah, ah ininya nih tuh, saya sampai dimak, kesel banget, gara-gara tadi itu ya orang, aduh, nah tumpah lagi. ini video video di perjalanannya ya gas saya apa gas saya record karena malam ya karena malam jadi ah, kurang kurang bagus lah gitu kan kalau malam itu jadi saya ini aja tadi mungkin besok lah karena perjalanan saya ini kan mau dari Garut ini mau langsung ke mana Bandung Bandung kali ya terus lagi ke Sukabumi nanti pulangnya lagi gitu kan jadi saya beberapa hari di hutan gitu aduh sampai mata saya apa kelilipan apa lagi ini sakit sebenarnya. itu tadi saya ke apa ke derajat itu anginnya ada saya pakai motor pun terasa gimana gitu ya saking gedenya angin itu kan masak ini aja lah saya masak mie aja mungkin besok saya masak nasinya lah Alah, wakbar sejuk bener di sini tempatnya Enak. aduh hmm. berantakan bro ditemani sama radio butut Aduh, lah sudahlah besok lagi saya mau tidur dulu. Oke bosku semua, jangan lupa like, share, and subrek subreknya ya. Aduh.